kita akan mulai dulu pembelajaran kita biar barokah manfaat ilmunya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik, alhamdulillah sehat, ya Ustaz. Luar biasa, dahsyat. Yes. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini Ustaz ada sebuah cerita. Kamu dengarkan dengan baik. Ada syaratnya yang mendengarkan ceritanya. Syarat yang pertama adalah kamu harus punya telinga. Syarat yang kedua, kamu juga harus punya mata. Semuanya punya? Punya. Oke. Hari ini kita ada sebuah cerita, tapi cerita ini ada syarat keduanya. Syarat keduanya adalah cerita ini ada kata-kata bunyi. Ketika Ustaz menyebutkan Pak Somad berkata, ketika Pak Somad berkata begitu, kamu harus nurutin katanya Pak Somad, paham? Paham. Nah, ini sekarang jadi Pak Somad dulu ya, Ustaz. Nah, kalau ada Pak Somad berkata, itu kamu harus nurutin apa yang dikatakan Pak Somad, ya? Nah, Ustaz mau ceritain. Pada suatu hari, Pak Somad itu lagi berjalan-jalan di sebuah taman yang segar, harum gitu, Pak. Kenapa harum? Karena ada bunga-bunganya. Nah, di situ Pak Somad berkata pada teman-temannya, Pak Somad berkata, kok yang hijaumu? Nah, kemudian ketika sudah dipegang hidungnya, dia merasakan segarnya di taman itu. Karena apa? Karena hidung itu berfungsi untuk mencium bau. Karena di sini juga ada rambutnya, kemudian ada apa kemarin? Lendirnya. Kemudian setelah itu bersama teman-temannya Pak Somad berjalan menuju ke sebuah sungai di pinggir jalan. Kaget Pak Somad. Kenapa kok kaget? Ketika itu dia melihat ada di sungai itu banyak yang ngambil-ngambil. Apa yang ngambil? Sampah betul. Yang itu menimbulkan bau. Akhirnya karena di situ juga ada kok ada bau yang nggak enak. Pak Somad berkata, pegang leher. Kenapa pegang leher? Karena di leher ini ada tenggorokan. Di sini ada tenggorokan. Jadi ada tenggorokan yang fungsinya nanti juga akan menyebabkan ketika bau yang gak enak itu juga akan menyebabkan batuk itu. Akhirnya disitulah akhirnya agak-agak ketika melihat kami bawa bapak yang berbaju orange, kemudian secara dengan sigapnya membersihkan. Dan dari situlah akhirnya Pak Somad pegang dagu. Nah, ada yang gak fokus ini ya. Ada yang gak banyak gak fokus ini. Kenapa kamu pegang dagu? Kenapa ya? Iya, kita tahu sendiri. Iya, belum konsentrasi dan mata banyak fokus. Tadi syaratnya apa? Saya tahu. Permainan kita tadi. Pak Somad berkata, Pak Somad berkata tadi. Nah, seladainya dulu terus. Akhirnya dia, Pak Somad berkata, pegang dada. Di dadanya itu ada paru-paru yang fungsinya nanti untuk pernafasan kita, mengolah nafas kita. Itu ada alveolus yang akhirnya menggantikan CO2 dalam tubuh kita keluar, kemudian masuk ke oksigennya termasuk ke dalam. Maksudnya karbon dioksida. Akhirnya setelah begitu, ya karbon dioksidanya. Setelah masuk di sini, akhirnya Pak Somad dan teman-teman mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita sudah belajar, kemarin sudah belajar tentang sistem pernapasan. Yang selanjutnya, hari ini kita akan mempelajari tentang penyakit. Tahu kamu penyakit pernapasan ya? Tahu. Kamu ada yang pernah tahu sakit pernapasan? Pernah mengalami sakit pernapasan? Sangat pernah. Bisa nafas? Kamu tahu? Kenapa ya? Lupa, pokoknya. Nah, ada yang punya cita-cita dari dokter? Tidak. Oh, tidak. Nah, berarti aku aja yang jadi cerita dari dokter. Oke. Hari ini
kita akan membuat sebuah kelompok. Di sini kelompoknya Wiki dan Aga dan teman-temannya akan usaha beri nama kelompoknya adalah Ali penyakit flu. Kemudian kelompoknya akan dan Ali dan teman-temannya Ali penyakit EBC. Kemudian selanjutnya dia Aga dan teman-temannya silakan buat Ali penyakit pneumonia. Baik, maksudnya nanti semoga habis ini kamu akan bersaita dari dokter ya. Para dokter-dokter kita hari ini, calon dokter pada hari ini, di sini ada dokter spesialis penyakit flu, dokter spesialis penyakit EBC, dokter spesialis penyakit pneumonia. Apa itu pneumonia? Nah, untuk mengetahui semua itu, ada syarat kamu. Saya nanti akan membaca, memberikan sebuah novel, kamu akan baca. Nah, ketika novel usaha cerita ini bukan novel, ya, cerpen lah. Cerpen, naik komik kan gak kabari. Ini cerpen. Cerpen yang usaha tadi tak berbuka. Kamu akan cari sesuai dengan keahlianmu masing-masing. Ya. Nanti empat-empatnya dikasih. Apanya? Nanti kan mau sama buku. Iya, nanti tak kasih. Tiga lah, tiga aja ya. Dan tiga aja ya. Nanti ada yang berbunyak kembali, bisa berdua nanti bacanya. Nah, di sini ada fungsinya di kelompoknya kamu tunjuk sebagai penulis tulisan kaki. Kemudian yang ketiga ya ada teman-teman yang nanti mencari informasi karena kamu di sini ahli flu akan mencari penyakit tentang flu. Kamu kali ini EBC akan mencari penyakit EBC dan di sini yang ahli pneumonia kamu akan cari informasi tentang pneumonia. Ini dipasang sini. Biar usah jadi itu gak lupa. Nah, bacaannya apa? Cerpennya ini, coba buka. Ini kita membuat cerpen. Ustaz ini membuat cerpen 3 hari 3 malam. Iya. Tidur. Gak. Ya, kata tidur, maksud kamu orang tidur. Itu bisa di... Bukan kok ya? Bisa kok. Loh, banyak itu kok tak apa-apa. Iya, banyak itu. Loh. Nah, kamu kelompok apa ya? Pneumonia ini tugasnya sini. Ini kelompok EBC di sini. Kelompok flu. Nah, di setiap lembaran itu namanya itu white paper, namanya white paper. White paper ya apa kertas putih. Kertas putihnya di situ adalah tugas. Tugasnya di situ sudah ada 1 2 3. Kamu baca ya. 1 2 3. Halo. Ayo Pak Dokter Flu. Pak Dokter Flu. Sudah paham ya? Di situ ada soalnya. Sip. Pak Dokter TBC? Sudah. Ya. Pak Dokter pneumonia? Ya, enggak. Itu ada soalnya situ. Nah, makanya kamu tadi baca dengan seksama. Baca dengan tenang, dengan penuh kenikmatan, penuh kenikmatan, ya. Cerpennya itu, kemudian kamu cari informasinya. Tidak, kamu mau nulis, nanti tak bagikan bolpen yang satu aja. Gak usah pakai bolpen itu. Bolpen yang satu itu lebih berwarna-warni. Berarti itu baik kan? Gak iya lah. Buat para dokter itu ya. Oh iya, bolpen ya? Ini udah. Nah, silakan kamu buat warna-warnimu seperti hari-hari ini kekerjaanmu ya. Oke, tangan kamu. Waktunya paling lama 10 menit. Boleh, Pak. Tahu. Boleh, kasih waktu. Oke, pokoknya hari setelah ini kamu tentukan. Hah? Ya, ini kan ini bukan dulu mas. Nah, perhatikan. Wah, Mas Keanu, selamat datang. Bajumu cerah ceria ya. Kamu hari ini mau jadi dokter anti pneumonia. Tuh, dada. Ya, ya nanti beritahu ya temannya baru datang. Baik, nak. Silakan kalau sudah, nanti setiap kelompoknya akan mempresentasikan ke depan ya hasil dari kerja kelompokmu.
Kalau sudah yakin baru ditulis di sini. Kalau sudah yakin. Jadi ditulis nomor 2 jawabannya. Nomor 1. Sama ciri-cirinya ya. In blue blazer. Dibaca situasinya bisa minggu. Cari ya. Kalau sudah ketemu jawabannya langsung bisa dituliskan di white paper-nya. Minimal sebanyak-banyaknya. Enggak ada minimal. Kamu menentukan di situ berapa tulis semua. Biar teman-teman. Bisa enggak bisa. Idol itu nanti kembalikan lagi ya. Berarti harus tutup. Boleh. Jadi dijaga. Ini gunakan untuk mengharapkan nanti. Terima kasih.
dokter ahli penyakit flu, udah selesai ya? Biasa lagi, kita tunggu berlaku. Kita tunggu kelompok yang lain, kelompok yang flu sudah selesai. Bagaimana kelompok pneumonia dan kelompok TBC? Apakah sudah selesai juga? Oh belum, sedikit lagi ya. Thank you.
tembok. Kita akan sampai di papan ada tembok, ada tembok. Terus kemudian yang menilai nanti adalah setiap kelompok lain. Setiap kelompok lain nanti akan mengunjungi hasil-hasilnya kemudian dengan memberikan bintang. Nah, kasih bintangnya untuk teman kelompok yang lain. Jadi penilaiannya ada di kamu semua. Hah? Ya, oke. Siap, kita akan ambil presentasi presentator yang pertama adalah kelompok ahli penyakit flu. Para dokter penyakit flu silakan maju ke depan. Iya. Iya, inilah teman-teman. Halo. Ini adalah dokter ahli penyakit flu. Apa akan dilakukan? Dia akan mempresentasikan hasil dari diagnosa di bacaan tadi. Ya, kamu dengarkan lebih baik ya. Kak Pajo agak sana. Soalnya ya, yang keras ya. Siapa ini yang akan jadi presentatornya ini? Wiki. Wiki suaranya yang keras dia terdengar kan David yang terdengar. Oke, kamu dengar suaranya Wiki? Ya, memang dia belum bicara. Salam dulu. Dokter kok dulu.
turunan. Oke, selanjutnya terakhir perayaan tahun dari Pak Dokter Ali TBC. Silakan Pak Dokter, Pak Dokter, Pak Dokter. TBC. Iya. Bintang minimal 1 ya. Kalau bisa benar dikasih berapa? Terserah. Maaf. Tapi ya kasih bintang ini. Bisa maksimal ya kasih 5 bintang lah. Kasih bintangnya di sini ya. Kasih bintangnya di kolom-kolom yang masih kosong nih ya. Masuk ke sini, kita bilang, kok ini anak bagian bintang.
Oh, buat ini bintangnya. Asma itu
Di situ adalah menyumbatkan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan atau kelelahan. Biasanya asma ini memang genetik itu apa? Diturunkan, ya turunan, keturunan, penyakit keturunan. Nih, kemudian gejala penyakitnya. Biasanya kalau dada rasa sesak, batuk dan nafas terasa berat. Biasanya kalau lingkungan dingin itu begitu. Kemudian pengobatannya dilakukan dengan pemberian inhaler, ini seperti itu inhaler. Oh, tahu cara itu. Ya, betul. Kemudian flu, ini tadi itu kita sudah bahas ya. Ini flu adalah gangguan pada organ pernapasan tadi, gejalanya sakit kepala, demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat, badan rasa tidak nafsu makan berkurang. Pengobatannya memang di situ bagi utama minum obat sesuai resep dokter, mengkonsumsi makan sehat dan bergizi dan juga istirahat. Oke. Berikutnya, bronkitis. Apa ini bronkitis? Bronkitis itu penyakit infeksi atau peradangan saluran bronkus yang disebabkan oleh virus. Virus. Bronkus kamu tahu ya? Setelah dari hidung, tenggorokan, kemudian bercabang lagi itu namanya bronkus. Bercabang kan masuk ke paru-paru, di paru-paru ada bronchiolus, kemudian bercabang lagi namanya alveolus. Nah ini penyakitnya ada di percabangan sini. Nah kena virus, nanti kena virus. Apalagi hari ini kita lagi juga ada covid ya, covid-19 juga menyerang ini penyakit ini. Kemudian tonsilitis, penyakit peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri juga. Ini membesarnya tonsil di sini, amandel akan di sini ya. Di faring, mengejarnya faring. Amandelnya kalau semakin besar juga. Harus semakin besar ya harus dikompresin loh. Ya, mesti diambil. Harus dioperasi loh, dioperasi. Aku punya amandel, aku juga. Ya. Ya sekolah. Sebenarnya bisa kalaupun tidak sampai dioperasi pun boleh, bisa seperti saat ini juga sejak kelas 5 ini ada amandel, tapi juga nggak apa-apa. Sepenting banyak istirahat, kalau tidak gampang sakit, biar nggak gampang sakit, makan makanan bergizi, jangan terlalu banyak makan makanan yang nggak sehat, berlemak, sapi. Nah ini pneumonia tadi sudah kita bahas. Pneumonia tadi ada yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae itu adalah salah satu bakteri penyebab pneumonia. Gejalanya batuk bersama dengan darah berdarah. Dari pneumonia tadi sebab itu harus dijaga. Selanjutnya emfisema. Emfisema kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus. Ada gejalanya juga sama, ada sesak napas, polusi udara dan zat-zat yang berbahaya seperti rokok. Pengobatannya dengan minum obat yang sesuai dengan resep dan makan-makan bersih. Penyakit pada organ pernapasan yang selanjutnya adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru itu juga disebabkan salah satunya juga karena rokok. Karena rokok juga. Jadi orang rokok aktif maupun pasif. Selanjutnya TBC, dokter TBC. Penyebabnya adalah siapa yang menyebabkan? Karena ada bakteri Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Dua sama nafas tengahnya, demam, keringat dingin pada malam hari. Ini keringat dingin pada malam hari. Nah, ini sudah selesai. Berarti pengenalan penyakitnya. Selanjutnya, Ustaz akan membagikan survei lagi. Nomor lagi dulu, terkannya 1, 2, 3. Ini diambil lagi ya? Aku karena bacaannya lebih
Bacaannya tentang bahaya merokok yang di sini ya bacaannya. Aku bacanya dari samping. Bacanya dari samping. Samping apa? Bacaan apa? Iya bu. Kemudian mengerjakan harus dua kali mengerjakan dengan wipernya. Ini dulu biasa bingung. Nah tugasnya ada di sini. Oh. Kemudian kelompok yang flu, kelompok flu.
Oke, jelas nomor 1 sama nomor 2 gampang. Dibacakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dengan membaca.